Baik anak-anak, tadi waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, tentu kalian menemukan sesuatu di perjalanan ya, bermacam-macam. Ada yang mau cerita? Saya Pak, tadi dari perjalanan saya dari rumah ke sekolah, saya melihat bermacam-macam tanaman dan hewan Pak. Ada banyak tumbuhan di taman kota Pak, ada palem, ada lili, ada yang lain juga tapi belum tahu namanya Pak. Ada yang mau cerita lagi? Saya Pak. Tadi di perempatan banyak orang berkumpul Pak. Mungkin terjadi kecelakaan di sana Pak. Iya Pak, saya tadi juga lihat. Terima kasih anak-anak tadi pendapatnya. Kalian ternyata menemukan hal yang berbeda di berbagai tempat. Ada yang menemukan sekelompok orang di perempatan tadi. Ada yang menemukan berbagai macam tumbuhan di taman kota. Itulah yang namanya keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati dapat kita jumpai di mana saja, di perempatan jalan, di taman, di tepi sungai, dan sebagainya. Berarti di kelas ini ada keanekaragaman ya Pak? Betul sekali. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman kalian, diskusi kita hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Perhatikan di depan ini, tema kita keanekaragaman hayati. Di mana ini KD-nya? Kemudian tujuannya secara umum ini, kemudian indikator atau yang kita harapkan dari kalian itu apa? Bisa ini. Kembali ke masalah tadi, seperti kata teman-temanmu, bahwa keanekaragaman hayati dapat kita jumpai di sekitar kita. Maka dengan mudah kita bisa menemukannya dimanapun saja. Pak, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui keanekaragaman hayati tersebut, Pak? Rupanya Mas Ruben ingin segera tahu ini. Ya. Maka marilah untuk mempelajari keanekaragaman hayati, kita bersama-sama melihat tayang video tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nanti silakan cermati, catat apa yang ada di sana untuk bahan diskusi kita berikutnya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan semakin paham apa itu keanekaragaman hayati. Dan untuk lebih memahamkan lagi tentang apa itu keanekaragaman hayati, kita akan lakukan kegiatan di luar, mengamati secara langsung objek-objek yang ada di sekitar kita sebagai bentuk keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Sebelumnya Bapak akan bagikan lembar kerja lebih dulu untuk pedoman kita melakukan di kegiatan di luar.
kasih Pak. Silahkan kalian berkelompok, buatlah kelompok yang heterogen, bekerja dengan baik, mengikuti apa yang ada dalam petunjuk kerja. Silahkan gali informasi selengkap mungkin. Pagi ini kita akan mengamati tumbuhan di sekolah kita yaitu namanya bougainville. Nanti silahkan gunakan lembar kerja itu, ikuti petunjuknya apa-apa yang diamati. Nanti fokus kita pada daunnya. Nah, silahkan diamati bagian daunnya. Nanti ketua kelompok memimpin bagaimana tepinya, ujungnya sampai ukuran daunnya. Begitu? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Silahkan bekerja, cari data selengkap. Baik, terima kasih Pak. Mari teman-teman kita amati bougainville ini bentuk daunnya gimana? Menyirip ya. Kalau tepi daunnya? Tepi daunnya rata kan? Rata. Iya. Ada gumpalan. Ya, jadi teman-teman, kita diberi tugas oleh guru biologi kita, Pak Suhan, untuk mengamati tanaman paku. Nah, kita langsung mulai aja mengamati dari bentuk daunnya. Menurut kalian ini apa bentuk daunnya? Oval, atau memanjang? Ini oval. Memanjang. Kayak oval gitu. Ini lebih ke oval kayaknya. Tapi lebih memanjang. Di sini ada yang punya catatan sumber dari buku atau siapa? Kathleen kayaknya ada. Jadi kita lebih memastikan dari sumbernya. Oh iya. Kalau dari catatan sih memanjang. Oh, memanjang. Jadi bentuknya memanjang. Iya. Valid ya berarti. Iya. Apa lagi? Untuk tepi daunnya? Tepi daunnya. Kayak bergelombang. Ya. Tapi rata deh. Tapi rata. Rata deh. Iya. Ini seperti. Coba ya. Tapi rata. Ini bergelombang. Catatan kemarin. Rata bentuknya. Iya. Bentuknya rata. Tepinya. Tanaman paku berarti memiliki tepi daun yang rata. Iya. Tepi rata. Bentuk. Jadi teman-teman, kita mendapat tugas dari guru biologi kita untuk mengamati tumbuhan. Jadi di sini kita sedang ada tumbuhan yang namanya tumbuhan gelombang cinta. Yuk kita amati bentuk daunnya. Ini bentuknya oval ya. Ini bentuknya, bentuk daunnya itu apa? Kalau tepi daun itu yang mana? Wah, aku juga belum tahu ya. Coba kita tanya Pak Suman. Ada kesulitan tentang kayak gitu? Mbak, tepi daunnya kita nggak tahu itu yang bagian mana? Iya. Tepi daun itu yang tepi daun. Oh, nah, jadi tepi daun. Ini bergelombang. Dan namanya gelombang cinta. Ada lagi yang dipesan sini? Pak, bagaimana dengan ujung daun? Ujung kita lihat di sini ujungnya. Runcing. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Suhan. Yuk lanjut lagi. Ya. Setelah tadi kalian mengamati di luar, di taman, kalian bisa menemukan objek langsung yang bisa kalian lihat dengan jelas. Saya lihat tadi kerjanya serius sekali. Tentu saja informasi yang kalian dapat juga banyak. Juga sekarang saatnya kalian menjelaskan bagaimana apa yang kamu dapat dari pengamatan itu. Kelompok kami mengamati tumbuhan berubah cinta, Pak. Dari data hasil pengamatan kami, kami mendapat bahwa ujung daun tumbuhan tersebut bentuknya runcing dan bergelombang serta berwarna hijau tua. Bagaimana dengan kelompok 2? Saya Pak, tadi kelompok 2 mengamati tanaman bougainville khususnya yang berbunga ungu. Bentuk daunnya menyirip, tepi daunnya rata, ujung daunnya meruncing dan warna daunnya hijau. Ukuran daunnya rata-rata kecil.
Nah, itu ada perbedaan kita jumpai. Bagaimana kalau kita bandingkan satu lagi? Coba kelompok tiga. Ya, dari kelompok tiga sendiri, kami tadi mengamati tumbuhan paku, Pak. Dan yang kami temukan adalah daunnya berbentuk memanjang, tepi daunnya rata, serta memiliki ukuran daun yang besar. Nah, dari hasil tiga kelompok tadi, kalau kita banding-bandingkan ternyata ya banyak sekali perbedaannya. Nah, coba diskusikan sebentar dengan teman kalian, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kita di taman tadi. Setelah kalian berdiskusi dengan teman sebelahnya, coba sampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari kegiatan kita di taman tadi. Coba, Rupiah. Saya, Pak, menurut kelompok kami di taman tadi ada beraneka ragam dan beraneka macam tumbuhan yang berbeda-beda masing-masing sifatnya. Baik, Mas Ruben. Kelompok lain? Jadi kelompok kami hampir sama dengan kelompok satu, di mana di taman tadi kita dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan, tetapi memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Tepat sekali pendapat teman kalian tadi, semuanya tepat. Kesimpulannya bahwa di taman kita dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan dengan ciri dan sifat yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Itu baru di sekitar kita. Bagaimana kalau di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, tentu saja keanekaragaman hayatinya akan semakin luas. Itu yang kita dapatkan dari kegiatan di taman tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Jadi, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibanding dengan negara lain, Pak? Nah, tentu saja banyak faktor penyebabnya. Itulah yang nanti akan menjadi tugas kalian di rumah untuk mencari apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia terutama. Nah, silahkan nanti cari informasi dari berbagai sumber, kemudian tuliskan di buku tugasnya, jangan lupa dibawa untuk pertemuan kita berikutnya. Marilah kita akhiri pelajaran siang ini dengan penuh semangat. Selamat belajar. Terima kasih, Mas Tuhan. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, kita diajak untuk memaksimalkan kemampuan diri kita dalam mempelajari suatu objek dengan cara kita sendiri. Selain itu, dalam metode pembelajaran ini, kita juga dilatih untuk bekerja sama bersama orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Melalui pembelajaran Discovery Learning ini, kita juga dapat memupuk kemampuan diri kita dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan model pembelajaran Discovery Learning, kita menemukan konsep melalui pengamatan objek di sekitar kita. Dengan model pembelajaran ini, kita dapat lebih mengasah kemampuan kita dalam mengamati dan menggali informasi dari objek nyata di sekitar kita. Dan dengan model pembelajaran ini, kita dapat melakukan secara bersama untuk menemukan konsep dengan cara kita, bahasa kita.